Teman-teman sahabat Kausijo, jumpa lagi dengan saya. Teman-teman sahabat Sinongsium, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita mendapatkan televisi Polytron LED yang bila dihidupkan seperti ini, teman. Oke, kita akan hidupkan dulu. Kita pencet. Ya, tombol power kita pencet. Nah, seperti ini teman hidupnya. Ini ada bergaris seperti ini. Nah, ini gambarnya. Seperti ini teman gambarnya. Oke, kita akan eksekusi televisi ini. Untuk tipenya seperti ini teman. Ya, tipe PLD32D7611. Oke, setelah dibuka mesinnya seperti ini teman. Untuk mesinnya seperti aman-aman saja di sini, elko-elko masih oke semua. Dia akan lari ke tikon di sini. Ini tikonnya hanya satu selendang di sini. Nah, apa yang perlu kita kerjakan? Kita cari dulu. Pertama teman, di sini saya ukur di tikon ini di tegangan di sini di 12 voltnya ada, kemudian di kapasitor ini ada ya teman ya, tuh ada, ini ada, ini kok kapasitor toh, ini lilitan nih ada. Dililitan yang ini ada atas poin ini akan lepas LC1 dan LC2 tuh. LC1 dan LC2 kita tes poinnya ini. LC2 nya ini. Kita sambungkan. Ini mau tak perutuknya.